ustazah. Itu aja burung loh. Mana dia burung? Burung apaan, Tong? Itu mah burung yang di pohon. Ada ustazah, ustazah. Nah, sekarang tada! Ini buat ustazah. Ya Allah. Bagus banget. Makasih banyak ya. Ya Allah. Ustazah Nurul, jangan bersedih. Ya Allah Ustazah. Kalau boleh tahu, emangnya dalam rangka apa ngasih Ustazah kayak gini? Ini, kita lagi berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, katanya juga ya, senyum itu sedekah ya? Iya, terus menghibur orang yang lagi sedih juga bakalan dapat pahala Ustazah. Betul kan? Bener Asun. Makasih banyak ya. Bagus banget ini. Iya, sama-sama. Ustazah ada satu lagi Ustazah. Ustazah coba tiup deh. Gitu, bareng Positi. Positi, Positi, kunceng tenan. Udah tiup aja. Coba aja. Gitu, tiup ya. Ayo, Bo. Satu, dua, tiga. Wah! Ustazah, Ustazah emangnya ada apa sih? Emangnya ada masalah besar ya? Kok sampai katanya Haikal tuh ya tadi malam nangis? Haiya, apa jangan-jangan Ustazah pengen balik lagi ke Kairo? Bukan kok, bukan karena itu. Ustazah cuma lagi kangen aja sama Kiai Amin sama Umi Hajar. Abah sama Umi kan sekarang jadi tour guide tetap di sana. Dan masih lama pulangnya. Haikal, Asun, dan Ismail. Walaupun kadang susah diatur, ternyata mereka itu anak-anak yang suka berbuat baik tanpa pamrih. Alhamdulillah, Ustazah Nuyuy bisa senyum lagi sekarang. Ya, kalau bukan saya yang menghiburnya. Gimana mau menghibur? Bunga mawarnya aja rusak, gara-gara Haikal tuh. Tapi gak apa-apa deh, dia kan anak baik. Ayu, Denis. Kalau memang Ustazah Nurul ada masalah, iya. Mungkin kita memang harus membantu sekuat tenaga kita. Jadi kita tuh harus berusaha, Lilis. Ayo. Afwan, Butan, betul banget. Lilis setuju banget. Iya, pokoknya kita harus membantu Ustazah Nurul ya. Iya, setuju. Dari mangga, apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Strawberry, mangga, apel. Gini ya, Priscilla kasih tahu deh. Kalian bertiga tuh jangan pada sok tahu. Mia, Najwa, Linda, emangnya kalian bertiga tuh tahu apa? Priscilla tuh tahu masalahnya Ustazah Nurul. Hello. Butet. Priscilla itu tahu semua hal, banyak hal. Apa? Betul tidak-tidak? Iya dong, Princess Lia gitu loh. Kalau Amalia tahu banyak hal, aku mau nanya nih. Apa? Ustazah Nurul kenapa sedih? Aduh, please dah, Lilis. Nih, denger ya. Biasanya, orang dewasa itu, kalau punya masalah itu, biasanya nggak jauh-jauh dari hutang. Kalau nggak hutang, biasanya tuh nggak jauh-jauh dari masalah uang. Jadi, kalau kalian semua ini mau bantu supaya Ustazah Nurul itu jadi happy, nggak sedih lagi, gimana kalau kalian itu patungan uang aja?